together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Mana si Nata ini? Sudah sore kayak gini kok belum pulang dia? Padahal kan Mama sudah siapin nih makanan yang paling enak. Mah, ini sate tofunya benar-benar enak banget. Nafa suka deh. Iya, kalau kamu suka ya tinggal dimakan aja. Ini Mama lagi khawatir loh. Kenapa jam segini kakakmu belum juga pulang? Palingan juga kakak lagi main, Mah. Mama tenang aja, ntar juga pulang kok. Iya, tapi masalahnya ini udah sore. Duh, main kemana ya itu anak? Hah, padahal tadi Mama sudah bilang kalau siang bakalan ada makanan yang enak-enak. Giliran udah disiapin semuanya, malah pulangnya nggak tepat waktu. Hey! Kalau kakak Nata nggak pulang-pulang, mendingan ini makanannya semua aku habisin ya, Ma. Memangnya kamu kuat habisin itu makanan? Itu kan banyak banget. Kalau makanannya enak-enak kayak gini ya pasti Nafa kuat kok. Halah, sosokan. Akhirnya nyampe juga. Capeknya habis main ke wahana. Mama ada di rumah nggak ya? Pasti kalau Mama tahu aku baru pulang, aduh pasti aku kena marah deh. Karena tadi kan aku nggak izin. Duh, gimana ini? Apa aku langsung ke kamar aja ya? Hey. Tapi aku pun lapar, belum makan dari tadi. Eh, tapi ngapain juga aku takut sama Mama? Kalau Mama marah-marah ya udah dengerin aja. Oke, aku nggak akan takut kalau Mama marah. Hey. Tran 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 tran. Halo mamaku yang paling cantik. Bruh. Nata pulang ini, Ma. Habis dari mana kamu? Jam segini kok baru pulang? Biasalah, Ma. Nata habis main sama teman-teman. Udah, Ma, Mama jangan marah-marah. Nanti cantiknya hilang loh. Udah, kamu jangan ngerayu Mama. Hey. Kan Nata nih lagi dimarahin malah ketawa-ketawa. Wah, Mah, makanannya banyak banget. Wih, apa ini, Mah? Ini sampel ayam ya, Mah? Sabar, sabar sama anak satu ini. Ya, Nak, itu dimakan semuanya ya makanannya. Mama udah siapin nih buat kamu. Karena kan tadi pagi Mama udah janji mau siapin makanan yang enak-enak untukmu. Wow. Sama untuk Nafa juga ya, Ma? Iya, maksudnya buat kalian berdua. Wih, makasih ya, Ma. Mama baik banget. Bersyukur banget aku punya Mama kayak Mama. Yalah. Kalau gitu Nata mau makan, kebetulan lagi lapar nih. Makanlah sepuasmu. Oh iya, ngomong-ngomong, ini Mama beli atau masak sendiri? Jelas-jelas Mama belilah. Mana sanggup Mama masak segini banyaknya? Iya Kak, tadi Mama beli. Belinya di online loh Kak, terus ada yang nganterin gitu. Wah, jadi Mama belinya di GoFood. Hehehe, ya gitu deh. Gimana, kamu suka nggak sama makanannya? Kalau dari penampilannya sih kelihatannya enak. Tapi Nata belum tahu nih rasanya. Kalau gitu, Nata cobain ya, Ma. Iya, Nak, kamu coba ya. Nanti kalau enak baru beli lagi. Tapi jangan sering-sering. Oke. Aku mau cobain ini sampel ayamnya. Memangnya itu namanya sampel ayam apa? Sotoy kamu. Ya, nggak tahu juga Nata. Nata mah taunya cuma makan. Kalau ini apa nih? Itu kayaknya agak pedes deh. Kamu cobain deh dulu. Oke.
pedes kok mah, rasanya enak. Wah, kirain mama itu rasanya pedes. Soalnya kayak ada cabai-cabainya gitu. Tapi kok mama gak mau cobain sih mah, memangnya mama gak lapar? Ini mama mau cobain. Mama mau ini ah. Nafa juga mau makan ini. Wah, enak. Wih, enak juga ya. Kapan-kapan kita beli lagi di GoFood. Tadi katanya jangan sering-sering. Ya enggak lah, kapan-kapan kan mama bilang. Wah, mama mau cobain ininya nih. Kamu mau juga enggak, nak? Sebenarnya Nata sih mau aja. Tapi Nata kayaknya udah kenyang deh. Udah enggak sanggup lagi perutnya. Ya udah kalau gitu mama makan ya. Nafa baru makan satu aja udah kerasa kenyang banget. Kalau gitu Nafa mau ke kamar deh, mau main game. Mah, Nafa main game dulu ya. Iya, jangan lama-lama ya. Oke. Nata juga mau mandi dulu nih, Mah. Abis itu mau istirahat deh. Ya udah, sana Gi. Enak-enak juga nih semua makanan. Kirain gak enak, taunya enak. Mama udah pulang belum ya? Tapi kok kayaknya gak kedengeran pulang? Mama sebenarnya kemana sih? Kok gak bilang-bilang dulu sama Caya? Mah? Mama? Kayaknya mama benar-benar belum pulang deh. Duh, mana udah malam gini lagi? Aduh, mana perut Caya lapar lagi? Ternyata mama ada nyiapin makanan nih. Ya udah deh, kalau gitu Cahaya mau makan dulu. Bismillah. Akhirnya kenyang juga. Tapi ngomong-ngomong, kenapa mama belum pulang juga? Sebenarnya mama itu kemana? Biasanya kalaupun mau pergi dan pulang telat juga bilang dulu sama Cahaya. Tapi ini gak ada kabar apa-apa. Ditelepon juga gak diangkat. Di WA-in juga gak dibalas. Apa mama lagi sibuk kerja? Kalau kayak gini kan Cahaya jadi gak berani bawa sendirian. Apalagi di rumah sendiri. Takut. Apa aku minta tolong aja ya sama Nata buat nemenin aku malam ini aja? Pasti Nata mau nih. Yaudah deh, aku mau telepon Nata. Cahaya? Kenapa dia? Halo Cahaya, ada apa ya? Nat, aku mau minta tolong nih sama kamu. Mau minta tolong apa? Nat, please, malam ini kamu nginep di rumahku ya. Satu malam ini aja. Loh, memangnya kenapa? Kok mendadak gini? Bukannya kamu bilang dari tadi. Iya, maaf ya Nat, kalau aku mendadak kasih taunya. Soalnya mamaku gak di rumah nih, aku takut sendirian. Sekarang juga aku butuh temen nih. Tolong ya temenin aku. Dasar penakut, di rumah sendirian aja gak berani. Nat, please Nat. Mau ya, mau ya. Kalau gak kamu siapa lagi? Kalau aku suruh Toca pasti dia gak bisa. Iya deh, yaudah aku kesana ya. Tapi bentar dulu, aku mau izin dulu sama mamaku. Aku juga gak tahu nih dibolehin atau enggak. Oke deh, semoga aja kamu boleh ya. Aku tunggu, dadah. Dah. Cahaya, Cahaya.
sendirian aja gak berani. Cemen dia. Tapi kadang-kadang aku juga takut sih. Hah, yaudah deh. Aku minta izin dulu sama mama. Bang. Ya elah, mama sudah bobo. Jam berapa ini? Cepet banget. Mah, mah. Mama. Nata, ngagetin aja. Ada apa kamu malam-malam ke kamar mama? Hei. Mah, Nata mau izin sama mama. Kalau malam ini Nata mau nginep di rumah Cahaya. Apa? Nginep? Kamu tahu nggak, Nak? Ini udah malam. Hei. Iya, Nata juga tahu kalau ini udah malam. Kamu sama siapa kesananya? Ya sendirilah, Ma. Memangnya kenapa sih? Lagian juga rumah Cahaya deket. Iya, memang deket. Tapi ini udah malam loh, Nak. Kenapa nggak dari tadi sore aja? Hah, Cahaya juga ngasih taunya mendadak sih. Please, Ma, boleh ya? Kasian Cahaya, katanya di rumah sendirian. Dia ketakutan, Ma. Memangnya kamu berani kesana sendiri? Ya berani lah, Ma. Memangnya ada apa sih di luar? Nggak bakal ada apa-apa loh, Ma. Ya udah, kalau kamu berani ya nggak apa-apa. Jadi boleh nih, Ma? Iya boleh, itu juga karena kamu maksa. Kalau kamu nggak maksa ya, mama nggak bakalan ngijinin lah. Orang ini udah malam. Hehehe, makasih ya, Ma. Kalau gitu, Nata mau pergi dulu, dadah. Duh, mana sih Nata kok lama banget dia? Aku udah takut banget nih. Aku tungguin aja di sini, apa di luar ya? Tapi kalau aku di sini terus, siapa yang bukain pintu? Tapi kan kalau aku keluar, aku nggak berani. Di luar sangat gelap. Tapi nggak apa-apa deh. Aku tungguin di luar aja. Duh, kenapa aku jadi merinding gini ya? Ih, takut. Mana sih Nata? Kok belum kelihatan juga dia? Ih, di luar dingin. Aku tungguin di dapur aja deh. Duh, mana aku udah ngantuk banget lagi. Wih, gelap banget. Berani gak ya? Kok aku malah jadi takut? Duh, gimana nih? Nanti kalau tiba-tiba enggak bakalan ada apa-apa. Di sini aman kok, Nat. Di sini aman. Lari! Lari! Akhirnya nyampe juga di rumah Cahaya. Biarpun tadi di jalan agak serem banget. Cahaya tidur. Pasti dia ketiduran deh waktu nungguin aku. Aku kerjain ah. Mau aku kagetin. Pelan, 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 pelan. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu aku. Kamu kaget ya? Rasain kamu habisnya sih. Kamu tidur kok di sini. Nata, elah, kamu kagetin aku aja. Aku tuh lagi ketakutan, tau gak? Kamu malah ngagetin aku. Untung ya aku gak ada penyakit jantung. Kalau aku punya penyakit jantung, kamu mau tanggung jawab? Sorry saya, jangan marah dong. Ingat, aku kesini demi kamu loh. Kalau kamu marah-marah gitu, ya udah, aku pulang aja. Dah.
Nat, tunggu. Jangan pulang dong. Temenin aku ya malam ini. Please, soalnya kayaknya mama gak pulang deh. Makanya jangan marah-marah kalau mau ditemenin. Iya, Nat, maaf deh. Habisnya tadi aku kaget sih. Jangan pulang ya. Yaudah, kamu udah ngantuk ya? Kita langsung bobo yuk. Aku juga udah ngantuk nih. Ayo. Kamu di sebelah sini ya, Nat. Oke. Nat, kamu tadi kesininya sama siapa? Ya sendirilah, sama siapa lagi? Kamu nih nanyanya aneh. Serius? Tapi memangnya kamu gak takut? Di jalan itu kan sepi banget. Kamu gak takut ada hantu? Aku gak takut sama yang gitu-gituan. Canda. Sebenarnya tadi aku agak takut juga sih. Tapi mau gimana lagi? Ini semua kan demi kamu. Wah, makasih ya, Nat. Biarpun kamu takut, tapi kamu udah mau berusaha buat nginep di rumahku. Iya, gak apa-apa, Caya. Sumpah deh, tadi di jalan itu aku bener-bener merinding banget. Terus aku takut gitu. Terus karena aku takut, aku langsung lari deh. Aku lari sekenceng-kencengnya, Caya. Kamu tau gak sih? Kalau aku jadi kamu, aku juga gak bakalan berani sih. Ya udah gak apa-apa, yang paling penting kan sekarang aku udah nyampe di rumah kamu. Ya udah, karena ini udah malam, kita bobo yuk. Nanti kan takutnya besok kita kesiangan. Ya udah, kalau gitu kita bobo. Selamat malam, Nat. Malam juga, Cahaya. Semoga mimpi indah ya. Iya, kamu juga.